Iya, mampu dipertahankan kali ini satu sepeda Aceh. Dari posisi satu yang Rani kita bersama lakukan floating perdana Rani ke belakang pasca ditiru satu quick ball. Kali ini dilakukan di sana seorang Iza membuka angka pertama Fobik Kebumen 1-0. Langsung geser ke posisi satu seorang Jesse. Kreator serangan Jesse dengan floating. Satu floating es terjadi. Poin pertama kembali dari bola voli floating ke Bume 2-0. Masih seorang Jesse dari posisi satu. Floatingan Jesse masih dari sana. Aceh kembali angkat kita dia dari belakang nanti. Satu serangan masih mampu dipertahankan. Berbahaya sangat banyak di sana. Wulan defense-nya nanti sempurna. Angkat tinggi kembali Rani. Satu kelambatan di biru ambil alih dorong pelan. Satu tipuan sempurna kali ini dilapan dari arek-arek Fobik Kebumen. Poin bertambah 3-0. Jesse. Latika Jesse. Berbaik hati kepada lawan seorang Jesse memberikan angka 1. Untuk Polresta Magelang dengan 1-3. Geser ke posisi 5 di sana siapa dia punya nama Anggun. Kuasai bola Anggun dari posisi 5 lawan floating memanjang. Pasti tahu lintang di sana angka tinggi. Iya! Nembak mano dulu. Sopo kayak Salma. Poin pertama kembali ke dia beli bola voli Polresta Magelang. Dengan skor sementara kali ini 2-3. Anggun. Servisnya Anggun pasti kali biru angkat Jesse tinggi lintang. Satu serangan ada Rani mengalus sempat kembali. Lagi-lagi satu tipuan sempurna tiga. Poin pertama kembali untuk bola voli dari Polresta Magelang 3-3. Masih serang Anggun. Pelatihnya Anggun pasti kali biru mempesona angkat tinggi di sana. Wulan. Satu serangan semua pun dimentangkan kembali dari belakang kali ini kita bersama upaya penyelamatan gagal dari seorang Nadia sehingga poin pertama kembali kita bagi bola poin dari Fope ke Bume 4-3. Masuk Iza. Pelatihnya Iza ke belakang pasinya Hilda kurang sempurna kembali. Satu penyelamatannya seorang Hilda. Satu umpan cantik. Sempurna kali ini WULAN Wulan. Poin bertambah kembali dan diambil di bola voli Fobik Kebumen 5-3 pergantian pemain. Seorang Anggun gantikan dengan nomor 12 sama dia punya nama Dayu. Baik, masih kembali seorang Iza. Dari posisi di mana Iza konsentrasi. Konsentrasinya Iza. Satu risiknya Hilda sudah kembali. Hilda. Satu Divan menghasilkan angka. Kali ini dari arek-arek Fobik Kebumen. Sehingga poin demi poin kembali bertambah 3 angka memimpin 6-3. Masih kembali seorang Iza. Lotika Iza ke belakang pasinya Rani angkat Nadia tinggi ada Aceh. Upaya defense di sana satu penyelamatan di sana kembali mengatur serangan. Gagal upaya penyelamatannya seorang Rani sehingga poin demi poin kembali bertambah terlebih lagi bola voli Fobik ke Bume 7-3. Iza kembali serang Iza. Fatinya Iza ke belakang pasnya di sana seorang Bayu kembali ada Hilda. Upaya defense rapat dilakukan kembali kali ini angkat tinggi. Menyilang tajam masih mampu dipertahankan kembali satu penyelamatan Hilda ambil alih Rani. Bola free ball mengatur serangan kali ini ada seorang lintang asmara. Sehingga poin pertama kembali dari bola voli Fobik Kebumen dengan skor sementara kali ini 8-3. Iza. Pelatihnya Iza. Pasing gagalnya Hilda. Poin pertama kembali 9-3.
laut, tapi kita langsung dari Polresta Magna. Belak-belak, konsentrasi, konsentrasi, konsentrasi. 8 floating memanjang, satu risik di sana, dayu kurang sempurna. Satu tinggal lapatan seorang Rani, kali ini coba mengatur serangan ibu. Satu serangan sempurna, kali dilakukan seorang Wita. Otomatis akan kembali bertambah untuk pelopori mobil ke Bumen. Dengan skor sementara kali ini 10-3. Masih seorang Iza. Latihnya Iza ke belakang pasingnya di sana seorang Nabi. Satu passing dilakukan seorang Aceh. Kembali satu serangan pulang. Pulang saja pulang di sana dari belakang ada Nabi. LDR masih mampu dimetakan kembali umpan cantik serangan Salma. Gebrek-gebrek Salma. Poin bertambah kembali. Berarti bola poli dari Polresta Magelang. Dengan skor kali ini 4-10. Nadia. Servisnya Nadia ke belakang pasingnya di sana lintang gas. Satu quick ball pelan. Kali ini gagal upaya penyelamatan dibangun dari arah-arah Polresta. Sehingga poin pertama kembali. Berarti bola poli dari Kopi ke Bumen 11-14. Lita dari posisi satunya Lita, Lita Lita ke belakang pasnya di sana seorang Ajeng. Kali ini satu penyelamatan KIAL gagal total tentunya. Poin bertambah kembali 12-4. Masih di sana Lita. Lita kembali dengan seorang Lita upah pasir di sana kurang seorang kembali kali ini gagal. Pergantian pemain dilakukan kembali dari Polresta Magelang. Nomor 4 di sana seorang Nadim. Digantikan nomor 9 sama dia punya nama Anggun Li. Li, ini sebenarnya Li. Baik, Lintang. Upaya floating kali ini dikatakan boleh baru dilatarin seorang Lintang. Sehingga poin pertama kembali dengan bola poli dari Polresta Magelang. 5-13. Hilda. Jumping service yang Hilda ke belakang pasinya Libero sudah 1 pukul. Sempurna kali ini dilakukan seorang putri. Bertambah angka kembali dengan bola voli dari Popik ke Bumen. Dengan skor sementara kali ini 14-5. Wulan. Servis telahnya Wulan pasinya Rani angkat ini sana Li. Kembali satu kali ini penyelamatan gagal dilakukan seorang putri. Bertambah ada kembali terjadi dari bola voli dari Polresta Magelang 6-14. Ajeng satu servis ace. Poin pertama kembali dari bola voli Polresta 7-14. Masih mencoba mengejar ketertinggalan. Ajeng kembali akan servis. Servis ace kedua kali. Poin bertambah kembali 8-14. Lagi-lagi seorang Acil. Servisnya Acil. Terlalu bernafsu kamu Acil. Sehingga poin kali ini bertambah kembali dari Fomping ke Bumen. Dengan skor sementara kali ini 15-8. Kuasai berani sangat seorang putri. Lantinya putri ke belakang pasingnya Rani. Kali ini gagal penyelamatan dari seorang Nadia. Poin demi poin kembali bertambah untuk bola voli Fomping ke Bumen 16-8. Masih dari di bola voli Fomping ke Bumen putri. Lapan floating kedua kalinya putri pasingnya di sana kembali. Iya. Satu serangannya Rani masih mampu dimenangkan angkat tinggi kali Salma. Sempurna kali ini Salma. Melakukannya yuk beto Salma. Poin bertambah kembali. Berarti bola voli Fomping ke Bumen dengan gol sementara 17-8. Masih seorang putri. Lakinya putri pasingnya Rani angkat tinggi Nadia kembali dari belakang hijau. LDR masih mampu dipatahkan kembali Salma. Lagi-lagi satu tipuannya Salma. Menambahkan budi-budi angkat di bola voli Fomping ke Bumen. Dengan skor sementara kali ini 18-8. Masih putri.
Servisnya kembali seorang putri pasti tak asing di sana, angkat tinggi nada dari belakang Hilda. Serangan masih mampu dipatahkan kembali. Nyo, laki. Kali ini raja tipu seorang Salma menambahkan voli-voli angkat kembali untuk tim bola voli Fokbek Kebumen 19-8. Masih ada seorang putri. Servisnya putri ke belakang pasinya Acik akan di sana. Iya, Rani. Satu upaya penyelamatan gagal Jesse. Kali ini poin yang otomatis bertambah kembali untuk di bola vol dari Polres Tabakilang dengan skor sementara 9-19 di set yang ketiga. Uli, pelatihnya pelangi ke belakang kembali kali ini LDR Ulan. Poin demi poin kembali bertambah tergantung di bola vol dari Fopik Kebumen. Kali ini dengan skor sementara memimpin jauh 20-9. Salma. Servisnya Salma pastinya diberi di sana kembali. Hey! Umpan error dilakukan seorang Acil sehingga poin demi poin kembali bertambah kali ini 21-9. 10 angka memimpin. Masih kembali seorang Salma lakukan floating pelan. Pastinya diberi seberang angka tadi yang tinggi Rani. Upaya serangan masih mampu dipatahkan kembali kali ini Salma. Dobrok kali ini seorang Salma. Poin bertambah untuk bola voli dari Polres Tabakilang 10-21. Kembali Rani. Servisnya Rani pasti kali biru angkat Jesse. Satu quick ball. Sempurna kali dilakukan seorang Iza. Menambahkan budi-budi angkat kembali untuk bola voli dari Fopik Kebumen dengan skor sementara kali ini 22-10. Jesse. Servisnya Jesse pastinya di sana. Kali ini nomor 12 seorang Bayu kembali kali ini gagal. Upaya defending lawan dari Libido dari tim bola voli Fopik Kebumen. Poin bertambah untuk Polresta 11-22. Dayu. Servis lawan seorang Dayu ke belakang pastinya Salma. Kembali kali upaya blocking gagal di bawah seorang Hilda. Dinyatakan bola keluar sehingga poin pertama kembali ke Bumen 23-11. Pergantian pemain. Seorang putri dengan nomor punggung 7 di sana, siapa dia punya nama ada seorang Iko. Baik, Iza. Servisnya Iza ke belakang pasti kurang sebelah kembali satu penyelamatan seorang Hilda. Bola free ball berbahaya satu serangan di sana satu free ball masih mampu dipertahankan. Lintang satu serangan open spike dari seorang Lintang menjadikan set point melawan 11. Satu akan dibutuhkan kali ini seorang Iza. Lapar potek Iza ke belakang pastinya di sana seorang Rani. Akan tinggi satu setengah seorang Acil. Masih mampu memperpanjang nafas dari anak-anak Polres Tabakilang. Mereka demikian skor sementara 12-24. Nadia. Servisnya Nadia pasti kali biru di sana angkat tinggi Jesse. Yo, satu serangan bola masih mampu dipatahkan kembali kali ini satu penyelamatan Dayu. Bola berbahaya. Lintang berhasil membungkus kemenangan di set yang ketiga. Kali ini kan dinyatakan skor sementara 2-1. Pelatih perdana Jesse ke belakang pasir terlalu ke dalam satu penempatan masih mampu dipatahkan seorang Rani. Hilda. Salam perdananya seorang Hilda membuka angka pertama untuk bola voli Polres Tabakilang 1-0. Nadine. Servisnya Nadine ke belakang pasir kali biru merasa berat satu penyelamatan seorang Salma. Kembali kali ini bola free ball kita bersama Hilda. Gepiak-gepiak net Hilda. Poin perdana untuk Fopik Kebumen 1-1. Geser ke posisi 5 di sana nomor 8 ada seorang Iza. Middle blocker yang dimiliki bola voli dari Fopik Kebumen dengan Iza. Upaya reset gagal. Poin pertama kembali
Lalu di bola voli dari Fopi ke Pumen. Kali ini satu angka lebih unggul. 2-1. Masih kita bersama di sana Iza. Lotika Iza ke belakang pasangan di sana Nabi Belal ke dalam kembali. Satu perempatan sempurna lintang. Angka demi angka otomatis bertambah terlihat di bola voli dari Fopi ke Pumen. 3-1. Masih seorang Iza di sana dari posisi 5. Lotika Iza ke belakang pasangan di sana seorang Dayu. Kembali satu perempatan sempurna nya Salma sempurna kembali Bulan membayar korban kali ini satu serangannya Bulan menambahkan angka kembali terjadi di pelopor dari Fomping ke Pumen dengan skor sementara kali ini 4-2. Dua angka memimpin atau Lita floating dari Lita ke belakang pasing satu pasing gagal di laman seorang RAMI maka angka kembali bertambah untuk Fomping ke Pumen 5-2. Masih kembali di sana. Satu floating gagal. Tak mampu menyeberangi jaringan sehingga poin cuma-cuma bertambah di pelopor dari Polres Tamaglang. Kali ini 3-5. Hilda. Starting servisnya Hilda ke belakang pasir dari terus sebelah angkat ini Bulan. Satu serangan gagal lewat dari seorang Bulan. Bertambah angka kembali terjadi di pelopor Polres Tamaglang. Kali ini 4-5. Satu angka terpaut. Masih kembali Hilda. Satu risetnya Lintang gagal. Poin berimbang kali ini di set yang keempat 5-5. Masih skor 5-5 kali ini seorang Hilda. Kembali capek servisnya Hilda. Lagi-lagi passing gagal. Poin bertambah kali berbalik unggul satu angka 6-5. Masih seorang Hilda. Capek servisnya Hilda ke belakang pasingnya di sana Lintang serta angkat tinggi Bulan. Memutus rantai poin dari area-area Polres Tamaglang satu sepanjang Bulan. Sehingga poin-poin kembali bertambah untuk dipelopori Fomping ke Pumen. Dengan skor sementara kali ini 6-6. Bulan. Servisnya Bulan pasingnya di sana GAGAL. Gagal. Poin demi poin kembali bertambah untuk dipelopori Fomping ke Pumen. Kali ini unggul satu angka 7-6. Masih Bulan. Servis kembali dengan seorang Bulan pastikan nanti di sana kembali satu penyelamatan free ball Bulan ambil alih Jesse Yuhu satu tipuan sempurna kali ini di laman siapa dia punya nama Iko sehingga poin pertama kembali beli pelopori Fomping ke Pumen 8-0 konsentrasi floatingnya Bulan satu pengamatan sempurna dengan seorang Hilda melepas bola keluar sehingga poin pertama kembali untuk dipelopor dari Polres Tamaglang 7-8 geser ke posisi satu di sana sempat dihapian nama Dayu floatingnya Dayu ke belakang pasir Kabulan sempurna angkat Jesse tinggi yeah! Salva masih mampu dimentangkan kembali kali ini bola liar dia memanfaatkan sempurna Rani bertambah angka kembali kali ini akan bukan 8 melawan Podo masih di sana berbunuh 12 kembali saat Dayu Lotika Dayu pasti kali biru angkat tinggi Iko sempurna kali satu sebaiknya Iko menampakkan angka dari angka di bola poli Fope ke Bumer 9-8 langsung geser ke belakang Iko Lotika Iko lagi-lagi poin diraih lap satu Lotika Iko kali ini dengan 10-8 masih seorang Iko kuasai si belak-belak Iko konsentrasi floating gagal kali ini angka gratis bertambah kembali lalu di bola poin dari Polres Tamaglang 9-10 di set yang keempat Rani servisnya Rani ke belakang pasti kali tak sebuah
untuk angkat tinggi Salma. 1-3 di bawah seorang Salma mencoba mengatur serangan Acim, membuli tak kayak pocongan Acim sehingga poin bertambah kembali dari bola voli dari Fopek ke Bumen. Kau ini dengan skor sementara 11-9. So Salma lopita Salma ke belakang pasir nanti sana kembali kali ini. Iya, luar biasa kami Nadeng menambahkan angka dari angka menyambungi bola voli dari Polres Magelang dengan kedudukan sementara kali ini dengan 10-11. Kembali kali ini upaya risiknya Salma angkat tinggi satu presi dari seorang Lintang menambahkan angka kembali dari bola voli dari Fopik ke Bumen dengan skor sementara kali ini dengan 12-10. Jesse servisnya Jesse kali ini melebar 30 cm ke belakang sehingga poin pertama kembali untuk bola voli Polres Magelang 11-12. Nadim, satu kesempatan emas dibuang sia-sia Nadim. Bertambah angka kembali dari bola voli dari Fopik ke Bumen kali ini dengan skor sementara 13-11. Dua angka lebih unggul kali ini ada Iza Floating S. Poin bertambah kembali 14-11. Masih kembali seorang Iza dari posisi lima Iza. Konsentrasinya Iza dari posisi 5. Lapan floating membancang ke belakang. Passing gagal. Siapa di sana ada di AZU? Dayu. Poin 15-11. Masih seorang Iza kuasai sikit bundar. Konsentrasinya Iza. Floatingnya Iza. Passingnya Nadine di sana kembali. Satu serangan Hilda. Upaya defense sebenarnya Iza kembali dari satu penyelamatan Lintang. Mencoba mengatur serangan Polresta. Berbahaya Hilda. Satu penyelamatan sempurna. Masa lo masih play on. Kembali kali ini bersama. Iya. Satu defense sempurna dilakukan kembali. Angkat tinggi Lintang. Defense sempurna dari tim bola voli Polresta Hilda. Defense-nya di sana Salma. Satu penyelamatan sia-sia dilakukan seorang Salma. Sehingga poin pertama kembali untuk bola voli Polres Magelang kali ini dengan skor sementara 12-15. Nadia, servisnya Nadia pastinya di sana. Kembali kali ini pelan dari seorang Salma. Angkat tinggi ada Hilda. Satu penempatan angkat Iko Giri. Satu penempatan di sana masih play on. Lagi-lagi dari seorang Jesse. Satu penempatannya seorang Jesse. Menambahkan budi-budi angkat kembali dari bola penyeri Popik ke Bumen, Jawa Tengah Indonesia. Dengan skor sementara 16-12. Kembali Lintang. Passingnya Nadine angkat Nadia tinggi kembali Rani. Satu serangan masih mampu dipatahkan seorang libero. Kembali LDR seorang Lintang. Angkat Nadia. Yeeho. Satu penempatan sempurna dilakukan kali ini seorang Hilda. Menambahkan penyumbi angka kembali dengan bola penyeri Polres Magelang. Skor sementara 13-16. Hilda. Jumping service gagal. Poin pertama kembali dari bola voli dari Popik ke Bumen. Kali ini dengan skor sementara 17-13. Empat angka lebih unggul. Kali ini ada di sana Bulan. Lapan floating indah ke belakang pasingan Nadim Gulang sempat kembali. Kali ini satu penyelamatan dilakukan di sana seorang Dayu. Berbahaya serangan baliknya di sana Salma. Upaya defense-nya Acing kembali. Acing defense-nya seorang gagal kali ini di sana seorang Salma. Sehingga poin pertama kembali untuk bola voli dari Polres Magelang. Skor sementara kali ini 14-17 pergantian pemain. Seorang Anggun kali menggantikan seorang baik. Satu defense gagalnya di sana Hilda. Poin pertama kembali
satu di bola voli dari Popik Kebumen 18-14. Masih 4 angka memimpin Gadiana seorang Iko. Wasit sebelum putar Iko melakukan voting memancang ke belakang. Masih gagal kali ini 8 seorang Kayu. Poin bertambah kembali kali ini untuk Popik 19-14. Pergantian pemain Wulan diistirahatkan digantikan seorang Didi. Baik Iko. Satu risikan di sana Rani kembali kali ini satu serangan seorang Ajeng. Terbatas sempat di sana kembali LDR gagal lintang. Sehingga poin bertambah kembali ke dia di bola voli dari Polres Tawagilang 15-19. Rani servisnya Rani ke belakang pasnya Salma terlalu mendalam kembali kali ini. Kita bersama Yio. Satu upaya defense kali ini gagal penyelamatan dilakukan dari Popik Kebumen. Sehingga angka kembali bertambah semakin mendekat kali ini tentunya dengan skor sementara 16-19. Rani servisnya Rani. Satu pengamatan yang salah membiarkan bola masuk. Sehingga angka semakin mendekat tentunya terjadi kali 17-19. Masih seorang Rani kembali. Lapan floating Rani ke belakang passing kali sana lintang sebelah mengalok angka tinggi Salma. Satu serangan masih mampu dipatahkan. Kembali serangan baliknya Ajeng. Ada di sana tinggi ambil alih angka tinggi Salma. Satu penempatannya Salma di sana dari belakang hijau. Defense sempurna di lapan angka tinggi belakang lintang. Defense-nya seorang Hilda sempurna kembali kali satu penyelamatan Hilda. Satu, dua, tiga. Satu upaya jangkit sempurna dari dilakukan nomor 8 sama dia dengan nama Iza. Sehingga poin bertambah kembali dengan skor sementara kali ini dengan 20-17. Salma. Satu resip gagal. Poin bertambah kembali terjauh di bola voli dari Kopik. Dengan skor sementara kali ini semakin menjauh. Kali 21-17. Masih kembali seorang Salma. Risita Hilda angkat Nadia kembali Acil. Defense kali ini sempurna lintang. Menghilang tajam satu sepenuhnya lintang. Bertambah angka kembali kali berikan 22-17. Kembali seorang Salma. Lotinya indah ke belakang pastinya di satu lalu menang kembali satu penempatan masih mampu dipertahankan kali ini satu sebenarnya Ajeng menambahkan angka demi angka di bawah voli dari Polres Tawagilang dan dengan sementara kali ini 18-22 Ajeng. Ow! Satu kesempatan masih buang sia-sia lewat tadi seorang Ajeng sehingga poin bertambah kembali terjadi di bawah voli dari Popik Kebumen. Kali ini 23 melawan 18 di set yang keempat. Masih kembali di sana. Upaya passingnya di sana Dayu kembali satu saja Hilda. Defense sempurna seorang libero. Angkat tinggi lintang. Menghilang sepekal lintang kembali berupaya biru. Satu penempatan masih play on. Ada lintang. Defense Rani. Angkat acing tinggi Hilda. Satu serangan Hilda akan dinyatakan pelanggaran sehingga poin bertambah kembali menjadi bola voli dari Popik Kebumen dengan match point melawan 18. Pergantian pemain seorang Iza kali digantikan nomor punggung 1 ada Friska. Satu angka apakah mampu menutup kali ini bersama seorang Jesse. Servisnya Jesse berhasil merebut satu tiket menuju babak final. Halo teman, selamat. Ini bola voli dari Popik Kebumen ada berapa?